apabila ada perkataan. Tim jaksa masuk sekolah JMS Kejaksaan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi melakukan penyuluhan dan penerangan hukum terhadap para siswa-siswi SMP Negeri 3 Cibadak bertempat di aula sekolah di Jalan Karang Tengah Cibadak Kabupaten Sukabumi. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan atau dukungan Kejaksaan Negeri Cibadak terhadap program Nawacita Presiden RI. Salah satu fungsi dari program Jaksa Masuk Sekolah adalah sebagai sarana menyampaikan pengetahuan hukum kepada masyarakat, terutama pelajar untuk bersikap dan berperilaku tertib dan taat hukum guna menumbuhkan disiplin nasional. Sedangkan harapan dari kegiatan Jaksa Masuk Sekolah adalah agar siswa-siswi dapat memahami hukum sejak dini, sehingga akan tercipta sikap ketaatan terhadap hukum, membentuk karakter generasi muda yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme, anti kekerasan, anti narkoba, serta penyakit sosial masyarakat yang bersifat negatif lainnya. Tujuan dari program Jaksa Masuk Sekolah ini adalah memberikan penerangan hukum untuk agar anak-anak mengenal hukum, menghindari hal-hal yang memang dilarang hukum, sehingga anak-anak bisa mengetahui secara dini apa-apa yang boleh dilaksanakan dan apa yang dilaksanakan, sehingga mengerti ya apa itu hukum, mengenal hukum sehingga menjauhi hukuman. Keuntungannya saya yakin bahwa anak akan memahami betapa pentingnya berperilaku baik, karena hukum adalah untuk mengatur supaya orang menjadi baik, Pak. Kedepan Kejaksaan Negeri Cibadak akan terus mensosialisasikan JMS di beberapa sekolah di Kabupaten Sukabumi dengan target semua sekolah dapat dilakukan penyuluhan dan penerangan hukum program JMS tersebut.